Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RP1899. Kali ini saya akan memperhatikan bagaimana caranya menanam bawang melalui dari umbi, tapi tidak dari biji, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ini akan ditanam di tempat, baik itu di polybag ataupun di pot, hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, ini bisa digunakan di rumah, tentunya bisa menghemat untuk pembiayaan ataupun biaya bahan-bahan di dapur. Bagaimana caranya? Ikuti perjalanan saya di cara menanam bawang melalui dari umbi sehingga hasil panennya memuaskan. Oke? Kita siapkan adalah yang pertama tanah dengan pupuk kandang dan sekam bakar. Perbandingannya adalah 2 tanah, 1 pupuk kandang dan 1 sekam bakar. Kemudian yang kita persiapkan lagi bawang yang dalam keadaan sehat bentuknya. Dan cari yang sehat dan cari yang tunggal. Siapkan juga cutter atau pisau dapur, kemudian siapkan polybag ukuran ini. Kemudian campurkan tanah, sekam bakar dan pupuk kandang. Aduk sampai rata. Ini yang sudah saya masukkan ke dalam polybag harus kita sirami terlebih dahulu. Oke. Setelah ini kita siram, kita tunggu dan kita lakukan untuk pengolahan umbi bawangnya. Kita lakukan iris, kita potong dan lakukan dengan hati-hati, jangan sampai kawan-kawan mengalami luka di kalian tangan ya. Yap, seperti ini. Nah, oke. Bawang yang sudah dipotong di bagian atasnya tadi sudah terkumpul. Nah, sekarang waktunya kita melakukan untuk menanam ke polybagnya. Kita pindahkan ke polybag. Kita lakukan penyiraman kembali sedikit aja. Kita taruh di tempat yang teduh atau tempat yang langsung kena sinar matahari. Nah, ini sudah tumbuh dalam 1 minggu, sudah segini bentuknya. Nah, sudah panjang dan siap nanti dipindahkan ke media lahan yang lebih luas, atau kawan-kawan bisa memindahkan dalam polybag yang lebih besar atau ke dalam pot, dan terserah. Yang penting dia kecukupan airnya selama pembibitan ataupun penanaman umbi tersebut. Kadar airnya kita siram setiap pagi dan sore sehingga 1 minggu kemudian dia akan tumbuh seperti ini. Bagaimana dengan hasilnya apabila bawang ini sudah ditanam? Berikut hasilnya.
hasil dari saya memanen bawang dengan luas lahannya cuma 1 meter kali 3. Nah, dan ini belum semuanya dipanen. Nah, ini hasilnya. Yang penting perawatannya adalah pemupukan dari mulai awal tanam umbi sampai nanti hasil panennya seperti ini ya kawan-kawan. Tergantung modal, kecukupan modal kita untuk perawatan, pemupukan, dan modal tenaga. Nah, ini yang sudah dipanen, dilakukan penjemuran, dan seperti ini yang sudah kering. Ya, setidaknya ini bisa untuk mencukupi kebutuhan di rumah. Betul? Oke. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin mencoba, silakan praktekkan di rumah. Yang punya lahan atau yang punya pekarangan kebun di rumah, silakan dicoba. Dan tidak terlalu rumit dan tidak terlalu susah. Awalnya itu adalah 1 minggu untuk pembibitan, dan kemudian menunggu 1 bulan, kurang lebih 1 bulan, kawan-kawan sudah bisa memanen hasilnya. Ya, terima kasih telah menonton video cara pembibitan bawang ini, dan akan kita lanjutkan bagaimana nanti cara penanaman, pemindahan ke bedeng lahan, dan bagaimana cara perawatan dan juga pemupukannya. Silakan di-share, bantu saya share video ini sebanyak-banyaknya kawan-kawan yang lain, agar pecinta ataupun penghobi berkebun dan bercocok tanam bisa meniru dan bisa mempraktekkan ini untuk kebutuhan di rumahnya. Nah, satu lagi, tadi hasil sisa dari pemotongan ujung bawang ini, yang ini yang dibuang ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk, silakan taburkan aja untuk ke tanaman yang lain. Misalnya ada tanaman hias di rumah ataupun bunga-bunga di rumah, silakan ditaburkan di sana. Ini membantu dalam kesuburan tanahnya juga kawan-kawan, dan juga sebagai obat bagi tanaman di rumahnya. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Silakan klik like dan subscribe dan komentar bagi yang ingin ditanyakan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.